Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Sesuatu Yang Lebih Baik. Buku ini ditulis oleh Kelvin Brock, di mana Kelvin Brock ingin mengajak kita agar kita dapat melihat kembali di tengah-tengah kehidupan kita. Banyak sekali tekanan demi tekanan yang kita hadapi, pencobaan demi pencobaan yang kita hadapi, dan kita merindukan satu kehidupan yang lebih baik. Kerinduan ini bukanlah sesuatu yang baru. Pada zaman yang lalu, pada waktu bangsa Israel, mereka pada saat berada di padang belantara, mereka merindukan akan kehidupan yang lebih baik. Dan juga bangsa Yahudi, mereka dalam kehidupan mereka menunggu akan pembebasan yang akan datang itu. Kalau kita melihat, kita pun saat ini masih berjuang untuk kehidupan yang lebih baik itu. Saat kita membaca dalam Alkitab, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, menuntun kita kepada sistem korban kuno yang menunjukkan kepada kita penyerahan sungguh-sungguh setiap harinya kepada Yesus. Saat kita menyerahkan kehidupan kita kepadanya, kehidupan kita akan dikendalikan oleh kasih kesetiaan Tuhan, yang dan kita akan menemukan suatu kehidupan yang lebih baik pada akhirnya. Sebab itu kita berkumpul sejenak. Saya mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatan yang kita berkumpul untuk mempelajari bersama bagaimana kita mendapatkan persediaan indah bagi keputusan kita setiap harinya. Kita akan temukan dalam pembahasan kita saat ini. Judul pembahasan kita yaitu Aturan Untuk Hidup. Ayat inti kita pada saat ini terdapat dalam Keluaran 34 ayat 28. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari, 40 malam lamanya. Tidak makan roti, tidak minum air. Dan ia menulis pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Betapa besarnya Tuhan yang kita layani. Dia tidak hanya mengulurkan tangannya untuk berhubungan dengan kita yang hilang, tetapi juga dia menyediakan dengan tangannya sendiri aturan-aturan yang bila diamati dengan benar akan memberikan kesehatan, kebahagiaan yang maksimal kepada mereka yang menurut. Daud menekankan hal itu ketika ia menulis, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Jadi sungguh sangat luar biasa Tuhan yang kita layani. Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang sangat luar biasa. Dia memberikan kita saat dia telah menciptakan manusia. Dia memberikan perintah kepada manusia itu agar tidak memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Tapi setelah manusia memilih untuk tidak menurut kepadanya, dia pun tidak tinggal hanya sampai di situ saja, tapi dia memberikan kita satu peraturan, di mana aturan untuk kehidupan kita sendiri, untuk kepentingan kita, dia memberikannya. Dan ingat, dia bukan hanya bertitah sehingga orang lain dapat menulisnya. Kalau kita membaca di ayat inti kita, pada saat itu Musa bersama-sama dengan dia di atas Gunung Sinai, di mana dia menuliskan ke-10 firman itu pada dua loh batu, di mana mereka diingatkan kembali bagaimana mereka akan hidup. Mereka Tuhan telah memberikan mereka aturan-aturan itu. Kalau kita melihat bagaimana kalau kita adalah orang-orang yang nurut, maka kehidupan kita dapat dilihat
bahwa kita akan hidup hidup sempurna. Tapi seringkali kita melanggar akan aturan-aturan itu. Sehingga mungkin dalam kesehatan kita akan terganggu, atau kita mendapatkan kesehatan yang buruk, atau kebahagiaan kita tidak mendapatkan kebahagiaan yang sempurna, karena itu adalah pilihan masing-masing kita. Di sini dikatakan bahwa ke-10 perintah itu Dia memberikan kepada kita, sehingga kita bila menaatinya dengan sempurna, maka kita dapat mendapatkan kesehatan yang sempurna, mendapatkan kebahagiaan yang sempurna jika kita menuruti aturan-aturan itu. Dan sebagaimana Raja Daud, dia sangat luar biasa mengungkapkan bagaimana besar kasih Tuhan itu. Dia katakan bahwa bila mana kita terus meneliti akan kebenaran Tuhan, bagaimana kita terus mempelajari firman Tuhan dalam kehidupan kita, dikatakan bahwa kalau kita menurutinya, maka Taurat Tuhan itu sempurna, dapat menyegarkan akan jiwa kita. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang-orang yang tak berpengalaman. Sangat luar biasa. Firman Tuhan atau kebenaran Tuhan dapat membawa orang kepada satu pengetahuan yang luar biasa. Kalau kita selalu mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kita, kalau kita mau mempelajari akan kebenaran Tuhan. Inilah janji Tuhan. Janji di mana bila mana kita menurut akan firman-Nya, maka semuanya kembali kepada kita. Suatu yang sempurna yang akan kita dapati bila mana kita menurut. Tapi kalau kita tidak menurut, mungkin sebaliknya kita akan mendapati konsekuensi dari ketidakmenurutan kita. Sebagaimana Adam dan Hawa pada waktu yang lalu, mereka harus menerima konsekuensi dari apa yang telah mereka lakukan. Di mana mereka harus meninggalkan taman itu, mereka harus bersusah payah. Padahal saat mereka berada di taman itu, mereka hidup dengan suasana surga. Sangat luar biasa. Di sini pun 10 hukum Tuhan merupakan satu-satunya bagian dari Alkitab yang ditulis oleh Tuhan sendiri. Jadi sangat luar biasa. Tuhan menuliskan itu untuk manusia sendiri. Karena itu adalah penting bagi kehidupan kita. Dikatakan bagian lain dari kitab suci ditulis oleh manusia karena mereka mendapat inspirasi dari Tuhan sendiri. Oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 21. Namun, dialog hukum moral tidak hanya sekedar inspirasi atau didikte atau disahkan oleh Sang Pencipta. Hukum ini ditulis oleh-Nya sendiri dan diberikan kepada Musa, kemudian kepada orang Israel, dan melalui bangsa Israel, umat-Nya kepada seluruh umat manusia. Jadi sangat luar biasa. Waktu Tuhan memilih umat-Nya, itu bangsa Israel, pada waktu itu mereka diberikan aturan bagaimana mereka akan hidup, baik secara horizontal maupun secara vertikal maupun horizontal. Disinilah mengajak kepada kita kembali bagaimana Tuhan sangat peduli bagi masing-masing kita. Dia datang ingin berhubungan dengan manusia, sehingga manusia itu sendiri atau Musa, coba bayangkan manusia dapat bertatapan muka dengan Tuhan. Mereka dapat, Musa dapat melihat jari tangan Tuhan itu menulis kepada loh batu itu. Janji bagi masing-masing kita bahwa Tuhan itu sangat menyayangi masing-masing kita. Dia memberikan apapun itu, bahkan anak-Nya yang tunggal untuk kita. Coba kita bayangkan betapa besarnya kasih Tuhan itu. Dia tidak membiarkan kita hidup dalam dosa itu, tapi Dia memberikan kita aturan demi aturan agar kehidupan kita dapat diubahkan menjadi anak-anak yang sempurna. Beberapa orang yang menganggap Kristus yang oleh kematian-Nya hukum upacara
Musa dihapuskan demikian juga membatalkan hukum moral 10 perintah Tuhan, tetapi Alkitab menyatakan sebaliknya. Yesus sendiri berkata, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Yakobus mengingatkan bahwa mengabaikan salah satu dari perintah berarti mengabaikan semuanya. Yakobus 2 ayat 10. Dan melalui Yohanes, perintah berarti Yohanes pewahyu bahwa dalam pasal ucapan dari Alkitab kepada kita diberitahukan, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan. Sangat luar biasa yang terdapat dalam Wahyu 22 ayat 14. Di sini mengingatkan kita bahwa seringkali kita melihat atau kita temukan dalam kehidupan kita bahwa orang mengatakan bahwa hukum Musa itu telah ditiadakan. Tapi kalau kita melihat perjanjian lama ke perjanjian baru saling menguatkan satu dengan yang lain, membawa kita kepada satu pengertian tentang penebusan itu. Dan di sini kalau kita melihat orang mengatakan bahwa perintah 10 perintah itu sudah dihapuskan. Kalau begitu, bagaimana mungkin kita sebagai orang tua, contohnya, salah satu contoh, sebagai orang tua, kita jangan melakukan atau menuntut bahwa anak kita harus menghormati kita. Itu adalah satu contoh. Atau kita jangan melarang bahwa orang tidak boleh mencuri atau tidak boleh bersina. Kenapa hukum-hukum itu yang lain kita jalankan, tapi yang lain tidak kita jalankan? Inilah yang Yesus ingin melihat, membawa kita kepada satu pemikiran bahwa setiap perintah Tuhan, bila mana kita tidak melakukan hanya satu dari perintah itu, maka kita tidak atau kita melanggar semuanya. Kita mengabaikan semuanya. Jadi semua perintah itu saling berkaitan satu dengan yang lain, untuk membawa kita pada satu pengertian tentang penebusan itu. Dan di sini dikatakan bahwa Alkitab memberitahukan kita, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Bagaimana kita, cara hidup kita? Di sini aturan-aturan ini bukan membawa kita kepada kehidupan yang tidak menguntungkan kita, tapi di sini kalau kita menuruti akan aturan-aturan itu sangat membawa kita kepada satu keuntungan yang besar, di mana kita bersosial dengan baik, di mana kita dapat berhubungan dengan Tuhan kita lebih baik, bagaimana kesehatan kita akan lebih baik, bagaimana kebahagiaan kita akan lebih baik. Inilah yang Yesus rindu kita miliki dalam kehidupan kita. Di sini pun dikatakan bahwa melalui 10 perintah Tuhan, Keluaran 20 ayat 3-17, Tuhan menjelaskan kehendak-Nya terkait dengan hubungan kita dengan-Nya. Sangat luar biasa bahwa Tuhan menjelaskan semuanya melalui aturan-aturan yang Dia telah berikan bagi kita. Keempat perintah, yaitu dalam ayat 3-11, merincikan tanggung jawab kita secara vertikal terhadap realitasnya. 6 perintah terakhir dalam ayat 12-17 menguraikan tugas horizontal kita dengan yang lain. Dengan kata lain, perintahnya itu jelas. Perintah itu jelas dan secara mengagumkan sangat menarik untuk dedikasi rohani dan tugas praktis kita. Mengapa kita tidak membuatnya menjadi panduan hidup kita hari ini? Setiap hari. Inilah yang kita harus renungkan. Bagaimana kita akan berhubungan dengan Tuhan kita? Tuhan telah memberikan kita aturan-aturan itu. Bagaimana kita mau berhubungan dengan sesama kita manusia? Tuhan telah memberikan aturan-aturan itu. Marilah kita mulai berkomitmen untuk menjalani kehidupan kita dengan panduan yang telah ada. Tuhan sangat mencintai kita. Dia tidak memberikannya bukan hanya untuk orang Israel pada waktu yang lalu, tapi Dia memberikannya kepada kita sampai saat ini untuk kita jalankan. Dan sangat luar biasa
kasih Tuhan bagi masing-masing kita. Bagaimana Dia merindukan agar kehidupan kita pun dapat hidup sempurna di hadapannya. Mungkin kita menganggap, merasa bahwa, oh saya tidak sanggup untuk melakukan ini. Tapi ingat, Tuhan membawa kita kepada satu kehidupan yang lebih baik kalau kita mau berserah kepadanya. Mungkin kita merasa, aduh saya tidak sanggup menuruti setiap peraturan yang ada. Tapi mintalah Tuhan, melalui kekuatannya, kita dapat keluar sebagai pemenang. Dan ingat, saat kita merasa kita tidak mampu, jangan kita berhenti di situ. Tapi marilah kita memohon kepadanya, memohon kekuatan daripadanya, sehingga kita dapat hidup menuruti akan setiap perintah-perintahnya. Perintahnya yaitu berhubungan dengan Dia setiap harinya. Marilah kita terus mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Pergumulan demi pergumulan, marilah kita selalu meminta kepadanya agar kita tidak mengabaikan akan hukum-hukum Tuhan itu. Dan juga bila mana kita bersosial, marilah kita mempunyai fondasi, yaitu melalui perintah-perintah Tuhan ini, sehingga fondasi kita itu kita dapat bagikan kepada orang lain, sehingga kehidupan sosial kita pun dapat membangun satu kebahagiaan bagi kehidupan kita. Bila mana kita mempunyai hubungan yang baik bersama dengan Tuhan, maka saat itu hubungan dengan manusia pun akan baik. Jadi jangan kita menganggap, oh saya hanya mengandalkan akan Tuhan saja, tapi kita tidak mau bersosial dengan yang lain. Tapi di sini mengingatkan kepada kita agar kita pun baik mempunyai fungsi yang sempurna, baik secara vertikal maupun horizontal. Fungsi kita selalu kita bagikan kepada orang lain. Jangan kita menganggap diri kita lebih daripada orang lain, sehingga kita tidak memantulkan akan karakter Kristus. Di sini kita dihimbau agar kita dapat memantulkan akan karakter Kristus dimanapun kita berada. Baik dalam tutur kata kita, Tuhan telah memberikan kepada kita peraturan itu agar kita jangan berdusta. Peraturan untuk tutur kata kita, bagaimana kita bersosial dengan sesama kita. Jangan kita mengini, jangan kita mencuri, dan lain sebagainya. Jangan kita membunuh. Inilah peraturan-peraturan yang telah Tuhan berikan di waktu yang lalu kepada Musa. Musa meneruskannya kepada bangsa Israel. Dan sekarang ini kita dapat mengikuti akan peraturan itu. Kasih Tuhan tiada taranya. Dia tidak memberikan konsekuensi tanpa peraturan yang telah Dia berikan. Tapi Dia memberikan kita satu kesempatan. Kalau saat ini kita masih merasakan kehidupan kita di dunia ini, kita masih hidup setiap paginya, kita bangun dengan tubuh yang sehat, berarti kita diberikan kesempatan untuk memilih, diberikan kesempatan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Saat ini marilah kita berkomitmen untuk terus memandang kepadanya. Maka saat kita memandang kepadanya, kehidupan kita akan diubahkan. Dan milikilah iman sebagai yang Yesus miliki, di mana tidak menggunakan kekuatannya sendiri untuk menjalani kehidupannya di dunia ini pada waktu yang lalu. Dia terus bergantung kepada Bapanya, sehingga Dia keluar sebagai pemenang. Kita pun sama, saat kita mau keluar sebagai pemenang, padahal kita memiliki iman sebagai yang Yesus miliki, di mana kita bergantung sepenuhnya kepadanya. Maka kehidupan kita akan ada dalam pengendaliannya, sehingga kita dapat menuntulkan karakter Kristus kepada orang lain. Dan juga hubungan kita bersama dengan Dia selalu memperbarui dalam komitmen kita. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.